bersama orang-orang luar. Jadi kepada anda rumah, ayo kita saksikan aktiviti-aktiviti terbaru Zizan untuk minggu ini. Ayo. Nampak tak sebelah Zizan apa dia? Kita ada Abang Jamil dan juga kucing-kucingnya. Ya Allah, sweetnya. Ayah, ini dia aktiviti Zizan pada minggu ini. Zizan sana sini. Di sinilah Zizan. Abang Jamil sihat, Abang Jamil? Alhamdulillah, sihat. Okey bang, abang memang sebenarnya tak perlu saya soal lagi. Tapi memang abang dah cukup glamour dengan Abang Jamil dan juga kucingnya. Okay. No, no baby, don't do that. Ini nama dia baby ya, sebelah saya ni. Baby sit down. Baby sit down, okay? You my man, bro. Alright, no 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 no, don't do that. Okay, okay Abang Jamil, abang sudah berapa tahun dah apa ni membela ke? Boleh saya cakap membela? Menyelamatkan kucing. Ah, menyelamatkan kucing liar ni bang. Dah dekat 15 tahun. 15 tahun. Permanently 10 tahun. Wow, no no no, baby no, don't baby, do that. Behave yourself. Baby? Baby behave yourself. I love you baby. Okay baby. Ah, ini nama baby ya. Baby. Tapi sebelum ni semua kucing ni kenapa ada ni baby? Okay, beruk ni dia orang Arab beli. Lepas tu dia main-main seminggu, dia balik, dia tinggal dalam bilik hotel. Wow. So hotel punya orang call saya, suruh pergi ambil. Saya pergi ambil. Oh, abang selamatkan baby juga. Sekarang ni dah tukar pula kejayaan daripada kucing terus kepada baby pula. Okey, jadi bang, saya nak tanya macam mana abang boleh ada rasa untuk menyelamatkan kucing-kucing ni? Macam mana abang boleh terbuka pintu hati untuk menyelamatkan mereka semua ni? Ya, benda macam ni dia melalui orang kata macam perasaan. Perasaan, you tak boleh kata nak buat ni suka-suka hati kan. Dia mesti ada perasaan. Ya. Jadi pasal saya terus terang cakap, saya tengok orang suka double standard. Dia cakap dia sayang kucing tapi dia nak kucing import, kucing pasti, kucing mahal kan. Tapi kucing biasa ni siapa nak ambil? Mana kesian pada kan? Saya kucing-kucing lah kan. Buat apa you nak double standard? Jadi bang, kesemuanya berapa ekor abang bela kucing? Okey, setakat ni yang dalam jagaan saya ada 104 ekor. 104 ekor, harus beri tepukan untuk Abang Jamil. 104 ekor bang! Wow, Abang Jamil to the max. Okey abang, semenjak menyelamatkan kucing ni, abang sudah pergi ke serata dunia. Come on baby, don't do that please. Okey, abang telah pergi serata dunia kerana kucing-kucing ni. Jadi ini bermakna dengan niat yang ikhlas, hati yang jujur, rezeki abang telah terbuka. Jadi negara mana yang telah abang pergi? Jepun. Jepun. And then BBC London dia orang datang sini. BBC London, okey. Team NTK Jepun dia orang bawa pergi sana, and then Singapore. Wow. And then Thailand. Wow. And sekarang ni dalam perbincangan dalam rancangan Oprah Winfrey Show. Dia orang datang Malaysia. Kita orang dah bincang dua kali dah. Oh my god. Tunggu bincang kali ketiga. Oh, Oprah Winfrey Show. Ini baru Zizan Show. Ni Oprah nak jemput abang. Bang, saya harap abang jangan lupakan saya lah bila abang sampai di Oprah. Okey, jadi bang, macam mana pendapatan pula abang untuk menyelamatkan kucing-kucing ni untuk makanan dan segi kos semua? Okey, melalui sumbangan di sini, yang mana orang ikhlas hati. And then yang mana tak ikhlas hati, dia nak ambil gambar, abang charge dia. And then ada pasangan daripada Jerman, tiap-tiap bulan dia hantar ke abang 1,000, 2,000. Selama dah dekat 7-8 tahun. Yes, itu yang perlu kita banggakan. Jadi saya harap orang Malaysia ni, yang mana corporate ke, orang-orang kaya ke, terbuka lah hati. Kalau tak nak bantu saya, tak apa. Tapi ingat bantu haiwan-haiwan terbiar. InsyaAllah. Sebab walaupun mereka ni, kalau kita bagi duit RM10 ke RM200, dia takkan dapat beli orang. Duit bukan harga duit, harga keikhlasan hati. Hati. Ini pasangan Jerman yang sponsor abang tiap-tiap bulan. And then ini tentang perbincangan apa yang nak pergi Oprah Winfrey Show tu lah. Wow. Okay. Dan ini televisyen Jepun. NHK tu kan? NHK Japan. Wow. Okay, Fuji TV dia orang datang dan bawa abang pergi sana. Then ni NTV7. That one Modern Insan dengan Roshamno. Di studio dan di sini. And then BBC London. Wow, saya rasa sangat. Yelah, walaupun saya dah jadi selebriti, saya rasa saya tidak dapat melalui peluang-peluang macam ni. Inilah, ini bermakna kita sebagai rakyat Malaysia dengan hati yang ikhlas, rezeki akan terbuka. Itu semua kerja Allah. Yang penting kita ikhlas. Berkenaan dengan nama-nama, macam mana abang bagi nama dia orang? 104 ekor kucing, macam mana nak kenal siku-siku tu, macam mana? Dimulakan dengan Syaki. And then di belakang tu tempat di mana abang jumpa dia orang. Okey, contohnya? Contohnya Syak, yang ni abang jumpa di Chow Cake. So Syaki Cake. Oh, Syaki Cake. Yang putih ni jumpa dekat workshop.
Shaki Shop. Shaki Shop. Okey, ini abang jumpa dia tengah main dalam kotak biskut Mujako tu, nama dia Shakiko. Shakiko. Yang ini Mak Saleh jumpa kena langgar dengan motor. So dia hantar mari dekat abang, abang bubuh nama Shakita. Oh, kalau kucing saya yang pandai mengucap Sakicap. Sakicap. Nasib baik bang. Okay, 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 good. Oh no, baby, please don't eat that. No, it's not a plaything, okay? This is not a food, okay? Don't drink and drive, okay? Alamak bang. Tapi macam mana yang naik motor lah bang? Dia tak jatuh ke? Tak ada. Dia memang dah di-training untuk bawa mari sini. Wow. Bukan senang ya. Tak ada orang boleh buat macam ni. Saya rasa ini satu-satunya. Bukan rakyat Malaysia. Dalam dunia Abang Jamil seorang je mampu melakukan macam ni. Itu masalah bila abang berdepan dengan Mak Saleh dia. Mak Saleh dia orang tak percaya. Alright. Tak boleh salahkan dia. Pasal memang kucing binatang yang tak boleh diajar. Abang mengaku. Yes. Abang tak kata abang boleh ajar. Tetapi bila you buat kebaikan, you dapat balasan. Alhamdulillah. Okay, ini semua kuasa Tuhan, bukan kuasa abang. Betul-betul. Okay. Ya, jadi saya sama-samalah kepada rakyat Malaysia yang melintas kat sini, yang lalu kat sini, sama-sama kita bagi rezeki. Sebab kita nak buat macam ni memang tak dapat dah. Apa yang kita dapat buat macam menderma saja. Jadi sama-sama kita derma. Zizan Show.